Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin kembali merenggut korban jiwa. Kaliko Rago Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat tewas saat memperbaiki pipa paralon peti dalam tanah. Amrizal, 40 tahun, Wago Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, tewas tertimbun longsoran tanah di lokasi peti di Kabupaten Merangin. Lokasi penambangan emas ilegal tersebut berada di Desa Medan Baru, Kecamatan Tabir Ulu. Menurut informasi, Amrizal baru sekira 2 bulan mengadu nasib di Kabupaten Merangin dengan bekerja di pertambangan emas tanpa izin. Amrizal tinggal dengan anaknya yang terlebih dahulu menikah dengan warga Tabir Ulu. Amrizal harus menghembuskan nafas terakhir setelah tertimbun longsoran tanah yang berada di bantaran sungai Tabir. Saat itu Amrizal tengah menyelap untuk memperbaiki pipa paralon yang terhubung dengan mesin dompet. Namun secara tiba-tiba tanah tersebut longsor dan langsung menimbun korban. Rekan kerja korban telah berusaha menolong nyawa korban. Namun kondisi sungai cukup dalam dan material longsor cukup banyak, sehingga korban sulit untuk dievakuasi. Sekitar sejam kemudian korban baru bisa dievakuasi dan ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Saat itu kasus tewasnya pekerja peti tersebut tengah diusut oleh Polres Merangin. Pihak kepolisian tengah mencari siapa pemilik dompeng yang memakan korban jiwa tersebut. Sudah kami dalami, kami sudah mengamankan barang bukti. Ke depan kami akan menindaklanjuti hasil dari buku baket kami yang kami dapat. Riko Saputra, Cek TV, ngabari.